Baru mengawali perjalanan kita, belum jauh-jauh amat, masih beberapa menit jalan kaki, tapi treknya licin sekali karena memang masih musim hujan sih, jadinya jalanannya basah. Jadi penting untuk membuat trekking pool dan memakai sepatu gunung karena bapaknya juga menekankan itu. Oke, thank you. Sudah coba kopi digigit. Kita akan coba digigit kopi. Iya lah. Pegunungan ini tuh ada kopi peninggalan Belanda dulu, jadi kualitasnya tidak usah dipertanyakan. Tapi emang udah ditinggal gitu, karena ya dari zaman Belanda. Company meninggalkan kita dari kapan? Jadi dia tumbuh dengan besar. Tuh, itu pohon kopi loh. Ini kopinya tinggi sekali. Apa Dil namanya Dil? Kopi Bista. Kopi Bista harus. Laba-laba, besar ya. Kita istirahat dulu, kita minum-minum dulu. Kalau misal naik-naik ke puncak gunung, usahakan tidak dehidrasi. Kalau cuacanya sedang berkabut dan dingin, biasanya suka magai minum. Cuma harus tetap minum biar tidak tiba-tiba semangat ya. Kita kalau masuk ke dalam gunung dan hutan-hutan bisa ke bawah tanaman. Tongkatku yang nyangkut sama. Masih dengan kabut-kabut dan kesejukan gunung, kami melanjutkan pendakian. Sekitar sepertiga lagi mungkin menuju puncaknya sudah dekat kok, kata bapaknya. Katanya 5 menit lagi. Di gunung itu katanya karakter seseorang kelihatan. Kita menuju puncak, menjelang cahaya, meraih cinta sehingga asal. Itu karakter orang. Thank you. Berhubung hujan, kita bakal camping di dalam dulu menunggu hujannya reda. Karena hujan, kita berteduh dulu di pohon pisang. Enggak sih, daun pisang sih. Ditebangkan oleh bapak. Kita tahu akan berapa lama ada di sini, jadi kita enjoy saja. Sadar penuh hadir. Ini bivak kita yang darurat dibikinkan oleh bapak. Tenda alami. Tenda alami. Bukannya aku tidak mau memberikan jalur, tapi mending calling bapaknya aja ya, karena ini sangat sulit. Terlalu banyak simpangan dan kalau sama bapaknya enak deh pokoknya. Sudah dibikinkan jalur-jalur ini bapaknya. Ha ha ha.
Ayo. Orang ini bisa lari ketika kita berjalan pulang. Gila. Segitu dulu perjalanan aku. Tonton video selanjutnya untuk tahu puncak dari Gunung Jeruk.